Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Jambi. Satu unit sepeda motor Scoopy yang terparkir di depan ruko di RT22 Mayang Mangurai, Kota Jambi, raib digondol maling. Inilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor Scoopy di salah satu ruko di RT22 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, pada Kamis 20 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya hitungan detik, pria berbaju biru dan celana panjang yang tampak dalam CCTV ini langsung kabur menggondol sepeda motor korbannya. Ricky, salah satu saksi, menyebut bahwa diduga pelaku sudah mengintai sepeda motor korban. Awalnya dirinya duduk di depan ruko miliknya dan posisi motor korban tepat berada di sebelah rukonya. Saat dirinya masuk ke dalam gerai tokonya, pelaku pun langsung melancarkan aksinya dengan cepat karena kunci motor korban tertinggal di stop kontak motor. Jadi kalau kejadian motor skupinya, sekitar jam 4 atau setengah 5 sore. Kalau yang di video tersebut kan ada dua versi videonya. Yang pertama jam kebetulan saya di luar, saya duduk di luar, dia setelah nunggu di ujung sana dekat fotokopi gerbang tomat, ketika saya masuk dia bergerak mau ngambil motor sendiri. Oh, berarti dia sudah memantau abang dulu? Iya, karena posisi saya kan dekat motor di sini. Bang, saat itu kan di dalam video nampak itu begitu cepat bang, hanya beberapa detik. Itu bisa dijelaskan kenapa begitu? Kalau kita lihat video memang cepat karena kunci tergantung di sana, di motor. Aksi ini sempat viral di media sosial. Belakangan diketahui sepeda motor korban sudah kembali karena ada warga yang melihat motor korban dan sudah dilakukan mediasi dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas setempat. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.